Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Muhammad Nabil Kingdom Doe, bocah berumur 12 tahun, terpilih dalam tim nasional Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia atau BLISPI. Bocah asuhan Sekolah Sepak Bola Gorontalo United masuk dalam timnas BLISPI U12 setelah bersaing dengan 24 tim sepak bola di Gorontalo. Gorontalo kembali berbangga dengan hadirnya Muhammad Nabil Kingdom Doe di kancah nasional. Pasalnya, bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di kota Gorontalo terpilih menjadi pemain tim nasional Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia setelah bersaing dengan 24 tim sepak bola di Gorontalo. Muhammad Nabil Kingdom Doe menjadi satu-satunya perwakilan Gorontalo yang masuk dalam timnas bergengsi tingkat pelajar itu sejak bulan Februari 2023. Menurut pelatih sekolah sepak bola Gorontalo United Rifandi Kaluku, Muhammad Nabil terpilih dalam timnas BLISPI bukan hal yang mudah. Muhammad Nabil harus mengikuti beberapa kali turnamen sepak bola, baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Bahkan beberapa kali gagal terpilih karena mengalami kekalahan dalam turnamen. Di BLISPI, dia terpanggil, alhamdulillah terpanggil, untuk mengikuti timnas pelajar U12 di Malaysia. Alhamdulillah di sana timnas pelajar mendapatkan peringkat ke-6. Sampai di 6 besar. Dia terpilih karena Bapak Ketua BLISPI itu melihatnya, karena dia pinta olah bola dengan skillnya bagus melewati. Dengan syutingnya juga keras. Sebulan lebih bergabung dalam timnas BLISPI U12, Muhammad Nabil terus mengasah kemampuannya dengan melakukan latihan. Bergabung dalam timnas sepak bola sudah menjadi impian Muhammad Nabil sejak ia berumur 4 tahun. Senang karena banyak orang yang tidak terpilih. Dari 24 tim, hanya saya terpilih. Ini memang cita-cita Nabil? Iya. Masuk di timnas? Iya. Selain di Indonesia, pernah main di mana saja? Di luar Indonesia, di mana saja? Malaysia, pernah? Belum, hanya baru di Malaysia. Di Malaysia? Rencananya usai Ramadan, Muhammad Nabil akan diajak ke Akademi Bina Sentra, sekolah sepak bola yang sudah mencetak sejumlah pemain andalan timnas Indonesia. Mamat Kaidah, Kompas TV, Gorontalo.